Oke, selamat malam teman-teman, balik lagi di channel saya Xigo. Kali ini saya mau mereview LED laser lagi, tapi yang harganya di angka 90 ribuan. Ini ya, kita langsung review unboxing sekaligus cek keseluruhannya. Oke, ini ya. Apa isinya, kita lanjut ke apa isinya. Oke, singkirin dulu. Oke, isinya cuma gini doang ya teman-teman ya, yellow white. Jadi LED laser S28, ini tulisannya S28, tulisannya gini doang. Terus boxnya hitam semua. Kita buka lagi. Kelengkapannya itu ini doang, sama ini ya, kunci L sama baut-baut. Oke, singkirin aja dulu ini. Lanjut, kita sobek ini. Ini ya teman-teman, ini sih sebenarnya khusus buat fog lamp mobil ya, kalau bisa dibilang, karena bulat. Jadi langsung kita tes aja. Oke, sudah nyala wattmeternya. Kita deketin lagi, kita mau jelas. Oke, langsung kita coba ya teman-teman. Di sini dia ada tulisannya WGA. Oke, seperti biasa di sini ada 3 kabel, ada kuning, kuning, hitam, merah. Biasanya sih kuning untuk kuning, merah untuk putih, hitam ini masa. Oke, lanjut teman-teman. Oke, kita tes di kuningnya dulu ya teman. Oke, nah, untuk real watt nya di kuning itu 13 watt ya, ya bisa dibilang 15 watt ya. Oke, kita lanjut ke putihnya. Nah, putihnya juga sama, 13 watt dan stabil. Langsung kita cek dua-duanya. Ini dia bisa nyala keduanya ya, tapi kalau untuk nyala keduanya itu dia wattnya malah lebih kecil, tapi dua-duanya bisa nyala berbarengan. Oke, kita lanjut untuk kita cek lux meternya. Oke, pakai ini. Oke, kita sorotkan langsung.
Ya seperti biasa saya akan ukur dengan jarak 5 meter ya teman-teman. Oke, kita sorotin langsung aja teman-teman. Kita sorotin mana sih atasnya, posisi atas. Oke, ini kayaknya sepertinya ini di atas. Coba dulu untuk ke kuningnya. Maaf ya miring teman-teman. Oke, kita langsung cek saja. Oke teman-teman, kita dapat di power maksimum, apa lux maksimum itu untuk yang kuningnya itu di angka 1371. Luar biasa ini, memang cocok buat namanya fog lamp ya. Tapi maaf ya, miring. Saya tidak bisa bikin lurus karena dia posisinya bulat. Saya sengaja beli ini yang bulat biar bisa nanti saya pasang di fog lamp mobil saya. Oke, kita lanjut ke putihnya ya teman-teman. Sebentar. Oke, tadi di yellownya atau di low beamnya itu 1371 lux ya. Sekarang kita coba di high beamnya yang warna putih. Oke. Luar biasa ya teman-teman ya. Kita dapat di high beamnya itu atau putihnya itu 2181 lux. Pengukuran jarak 5 meter ya teman-teman. Dari sini ke sana itu dapat di angka 2181 lux. Luar biasa. Wattnya tetap stabil ya teman-teman di angka 13. Oke, mungkin itu aja dulu kali ya.
Nanti link pembelian saya cantumkan di deskripsi ya. Saya kayaknya nggak ngecek ini di jalan nanti. Atau ya bisa jadi sih, kalau mau ngecek di jalan. Oke. Nanti pokoknya saya cantumkan di deskripsi untuk pembelian red laser ini. Ini sih cocok buat pengganti fog lamp mobil ya.